Pagi-pagi Bunda, nah ini Mama Jad itu dapat beli apa ya namanya nih cumi atau sotong sih nggak tahu lah ya. Nih, tapi udah nggak begitu fresh, maksudnya itu tidak seperti ya fresh kayaknya. Nih, Mama Jad kasih tadi itu. Segini itu 20.000 ya Bun ya. Mau dimasak sambal merah sawi gitu aja lah ya. Cumi atau sotong ya Bun ya nih. Ini sudah aku cuci bersih ya Bun ya, dan aku tuh udah tinggal kayak gini tapi aja. Yang iya. Hitamnya ini nggak aku hilangkan, biarkan aja lah ya. Nah, ini aku potong bagi dua aja, kecil-kecil ya. Sotong atau cumi aku nggak begitu paham sih Bun ya. Kalau begitu kita siapkan air untuk kita tuangkan dulu ya ininya. Jangan terlalu macrot. Coba nih tiba lempur aja. Ya Bu, nah ini bahan-bahannya, cuminya udah aku leon sebentar. Ini untuk bumbu uleknya ada cabe keriting, cabe cengek merah, bawang putih, juga lada putih ya. Ini ada bawang bombay, tomat dan juga bawang daun. Ini bumbu saus saori dan ini hanya untuk penambah saja. Ya Bu, yuk mari masak. Kita masukkan yang udah diulek. Campurkan semua yang tadi sudah kita potong-potong. Masukkan juga saorinya. Masukkan juga ini micinnya ya. Tuh. Jangan kasih garam. Karena tadi katanya. Nah, kalau begitu sudah enak bumbunya, udah matang, kita tinggal masukkan ini nih ya. Tuh lumayan Bun, kalau udah begini mematikannya dimasak pedas, soalnya nggak terlalu terlihat tapi nggak apa-apa, yang penting mantap. Kalau begitu tinggal matang. Ya udah ya Bun, ini makan untuk hari ini udah siap aja. Menunya itu adalah cumi saus tiram, pokoknya nama ini ya, dicocok sama nasinya. Kalau yang suka, kalau nggak suka mau gimana ya Bun, Mama Jadi suka kuah-kuahnya kayak gini, pokoknya nama pedo elom, gimana Bun, yuk makan. Jadi Mama Jadi masih pagi ya, sarapan nanti sebentar lagi Mama Jadi itu mau nyambal iris dan makan seperti biasa lada-lada. Tapi ini Mama Jadi itu mau nyobain. Nah, ibu-ibu kalau mau masak sotong atau cumi punya sedikit, masaknya kayak punya Mama aja, jadi banyak kebagian sekeluarga kan ibu-ibu. Sekeluarga kebagian ya, dicocok-cocok mantap pokoknya nama ya. Menurut Kuma ini pedo elom insya Allah ya. Dan bumbunya itu sesuaikan dengan lidah Bun-bun ya nih. Nih empuk ini ya, tidak terlalu keras. Ah pokoknya menurut gitu ya, ibu-ibu udah biasa. Sekarang mah harus sarapan dulu, bismillahirrahmanirrahim, sebelum makan yang pedas-pedas. Mau nyambal hiris Mama Jan. Bismillahirrahmanirrahim, cobain. Ya Allah. Kayaknya suka lihat kan? Menurutku ini pedasnya kurang. Udah siap aja. Dia tahu ya kalau di Taiwan dulu waktu kerja ini tuh kenyang ngerekas. Ini mah nggak ipuk. Tapi ini bumbunya kok cocok dengan lidah Mama Jian ya. Oh ya tadi ditambahin kecap juga. Aduh elok. Pokoknya mah. Masak sendiri, makan sendiri tuh pada elok. Mama Jian barusan tambahin ini bawang bombay. Macam nasi.